Devan dan Mbak Ie nangis-nangis pengen lihat barisan. Ya udah, kita langsung bawa Mbak Ie dan Devan lihat barisan nih. Ini kita nggak bisa naik mobil, guys. Soalnya jalan macet banget. Barisannya udah banyak yang nyampe. Jadi kita memutuskan turun dari mobil. Lalu kita jalan kaki. Ini tempat barisannya lumayan jauh, guys. Kalian lihat lomba barisan nggak hari ini? Lihat, Devan seneng banget walaupun panas-panasan. Akhirnya nyampe deh. Nah, ini barisan pertama udah nyampe, guys. Anaknya kecil-kecil gitu. Kayaknya ini kelas 1 sampai kelas 6 ikut semua deh. Kalau kalian kelas berapa sekarang? Komen di bawah ya. Ini bayi sampai kehausan. Makanya kita beli es degan dulu nih, guys. Oh iya, semoga yang like video ini bisa juara kelas ya. Semua kaget melihat kumpulan ulat bulu di atas langit. Kok bisa? Jadi gini, guys, ceritanya. Nah, itu Devan dan Bayi lagi ngumpulin batu. Ini batunya dikumpulin ganja nih, guys. Ternyata batunya buat main lempar-lemparan. Soalnya waktu itu Devan di dekat sungai, guys. Jadi Mbak Yeye sama Devan lagi asik main lempar-lemparan ke sungai. Saat lagi asik main lempar batu, tiba-tiba Anja melihat sesuatu di atas. Anja langsung bilang ke Devan dan ke Mbak Yeye. Mbak Yeye dan Devan juga ikut kaget. Ternyata ada ulat bulu di atas pohon. Ulat bulunya banyak banget, guys. Sampai-sampai Devan geli gitu. Semua orang juga panik, guys. Soalnya ulat bulunya banyak banget. Akhirnya orang-orang ikut lari menghampiri ulat bulu itu. Oh iya, kasih nilai video ini sesuai umur kalian, guys. Devan nangis karena pengen ikut baris. Kok bisa? Jadi gini, guys, ceritanya. Tadi pagi kita lagi lihat lomba baris. Di situ banyak banget yang jualan. Dan ini udah barisan keberapa gak tahu. Kita nih lagi nungguin tim barisannya, Pak Ia. Lihat semua orang baris. Di situ Devan katanya pengen baris juga. Sampai nangis-nangis Devan. Katanya pengen jadi barisan kayak gitu. Nah, akhirnya ini barisannya Pak Ia udah datang. Lihat barisan semuanya macet, sampai guys, gak bisa lewat. Ini Devan lihatnya dari kejauhan. Soalnya banyak banget orang. Lihat ini Pak Ia jadi pemimpin. Pinnya, soalnya Mbak Ia udah kelas 6. Ternyata kaki Mbak Ia kena duri. Melihat itu Mbak Ia langsung disamperin sama Devan. Oh iya, kasih nilai video ini sesuai baterai HP kalian ya. Devan dan Mbak Ia beli es kulkul sambil lihat baris. Hai guys, jadi hari ini kita lagi lihat barisan nih. Iya, jadi hari ini adalah lomba barisannya. Lihat barisan, Devan nemuin es kulkul nih, guys. Jadi kita langsung beli 5 nih. Kalian pernah beli es kulkul kayak gini gak? Kalian lihat lomba baris gak? Atau kalian ikut baris? Komen di bawah ya, guys. Nah, ini es kulkulnya ada rasa coklat dan juga rasa taro. Harganya murah banget, guys. Cuma 1000-an aja. Ini es krimnya ditusuk gitu, terus nanti dicelupin ke coklat. Nah, ini udah selesai. Devan semangat banget pengen makan es kulkul. Ini Pak Yeye juga minta es kulkul, guys. Katanya rasanya enak. Oh iya, nilai video ini sesuai baterai HP kalian ya, guys.